Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Tadi dari forum koordinasi pimpinan daerah memutuskan menutup sementara pasar hewan hari Senin, hari Rebo dengan hari Jumat sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. Tidak berbeda dengan pasar-pasar biasa yang menjual sembako. Kalau ini kan ya saya kira bisa ditunda pembelian sapinya minggu depan atau minggu depannya lagi, tabung uangnya. Namun demikian jika memang mereka masih membutuhkan hewan, tentu kan ada pasar jual beli secara secara persorangan. Hari ini pasar kegiatan di pasar tradisional ini kita instruksi bupati ada kan pemerintah di pasar ternak ya kita juga sih sama juga seperti itu juga sehat kita tadi kita juga mendapat tadi dari kemarin kita tadi jam 11 itu kita langsung komunikasi dengan kepala bidang langsung kepala bidang kemudian pemandangnya harus ditutup jadi kita langsung bergerak ke bawah pasar segera akan berlaku.